jawab. You dikecam sekali lagi mengenai you terlalu terbuka untuk berkongsi. Anak you pertama kali datang bulan. Itulah kan, kita ni kadang-kadang dalam berbuat sesuatu, kadang-kadang tak fikir. Bila dah terbuat baru kita macam, eh alamak, macam tak okey juga. Saya nak abadikan video tu dalam sebenarnya media sosial, sebab itu momen penting untuk saya dan anak. Dekat situ pun saya ada konfront anak saya, bila dia dah besar, dah dewasa, apa yang dia kena buat, dia nak kena jadi macam mana. Mungkin cuy, apa pandangan you apabila netizen ada yang mengatakan tak semua benda perlu dikonten-kontenkan? Betul, saya setuju, sebab saya pun orang yang begitu juga melihat di media sosial. Kadang-kadang ada benda yang ada yang saya rasa orang tak payah share dalam media sosial. Saya tersilap sebab saya terlalu excited masa itu. Memang kejadian tu sebelum berbuka, kemudian lepas berbuka saya terus up je video. Sebab saya satu excited macam Allahu Akbar. Saya minta maaf banyak-banyak. Tapi terima kasih banyak yang tegur saya, yang komen dekat media sosial saya cakap benda ni tak berapa okey. Terima kasih banyak, sebab di situ saya tahulah dan saya nampak lah yang ramai orang yang care pasal family saya. Terima kasih banyak lah. Apapun sebagai public figure, mungkin betul, selepas ni you akan lebih berhati-hati. Apa next step you? Adakah you jadikan ini satu peringatan buat you? Pasti saya akan jadikan sebagai satu peringatan dan pengajaran untuk saya juga. Tapi sebenarnya dalam video tu, sebenarnya saya nak try bagi tahu juga, sebenarnya tugas seorang bapa kepada anak perempuannya bukan mudah. So bila berlakunya moment tu, which is anak kita dah nak jadi dewasa, tugas kita sangat berat. Dekat situ saya harap mungkinlah ada sikit nyawa boleh nampak, wah, seorang bapa dengan anak perempuannya harus ada perkara tu. Maksudnya kita alert, oh anak kita dah dewasa, kita kena guide dia, kita kena ajar dia. Pasal dia anak kita kan. Sebab anak-anak saya, saya macam contoh you wise pun, you sama juga, saya confront dia juga. Okay wise, you dah besar tau. What do you mean I dah besar? Cakap, no, you dah besar. I tak perlu terangkan. Cakap, you dah ada perasaan, mungkin ada suka perempuan. Terus cakap, you have dengar cakap I, you kena ikut, kena faham yang dunia dewasa ni lain, tak sama dengan anak-anak. Sebab I bapak you, cakap. So I bertanggungjawab ke atas you. Saya harap-harap lah video tu ada sikit manfaat untuk orang lain. Tapi kalau selebihnya tu tak berapa okey untuk masyarakat, insyaAllah saya pun memang berfikiran untuk saya archive video tu dan saya simpan untuk kenangan saya sendiri saja.